Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa? Pagi, siang, sore dan malam buat semuanya dulur-dulurku dan teman-teman setia ataupun yang baru ketemu dengan video channel Mas Darto Klasik. Ya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 ya. Semoga tahun ini menjadi lebih baik buat kita semua dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga di tahun ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, semoga terwujud ya. Yang masih jomblo ya, semoga ditemukan oleh jomblo yang lain ya kan, ben ora jomblo. Terus kemudian sing urung iso ragat ya, semoga bisa ragat. Oke, enggak perlu lama-lama ya kan, kita langsung mulai saja konten spesial pertama di tahun 2022 ini. Oke, jangan kemana-mana. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Mas Darto Klasik. Yuk kita support 2022, kita bisa berkembang ben semangat kok channel-channel ya nih, kok channelnya Rafathar. Oke. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Oke lur, kita buka seperti apa sih bentuk knalpotnya. Cukup besar. Ownernya ini namanya Mas Hendy Mulyawan. Oke. Jadi knalpotnya ini jenenge sambungan ya, apa sambungan lah istilahnya, sambungan. Tuh, gak terlalu paham. Kita dapat ini sambungan leher sama tengah. Terus di sini juga ada silencer. Wah, silencernya mantep guys. Apa? Oh, di sini dikasih ada logonya HM Racing Muffler. Terus kita singkirkan dulu nih dusnya. Ada bubble wrap. Di sini kita langsung buka cepet ya, bentar kesuwen. Terus di wrap, terus dikai iki plastik apa gitu nih, plastik crab saya nih abut. Wih, ada logonya Mas Darto Klasik. Klaimnya ini besi tebel. Wih, mantep mau. Oh, dari sekilas sudah kelihatan loh. Jadi saya dikasih yang model kapsul. Dari ujung kapsulnya ini sudah beda dari biasanya. Itu nggak kenal pot Sonic apa Satria ujungnya ya, hampir mirip seperti itulah. Jadi nanti kalau kalian order itu ada berbagai jenis knalpot ya. Dari mulai yang biasa oval segi 6, trioval, knalpot ngerengerengger yo, napa iki jenenge. Ya, ada semua. Terus kalau kalian juga mau pesen yang sesuai spesifikasi juga ada, bisa istilahnya by request, misalkan CC-nya
tune up, CC-nya 250 bisa menyesuaikan. Misalkan kalian ada request leherannya ini mau model C atau model L atau diameternya berapa, bisa sih fleksibel. Nah, untuk kisaran harga ya, knalpot merek HM Racing ini harganya dibuka mulai dari 800.000, jadi nggak terlalu mahal ya, sampai unlimited tak terbatas ya kan. Jadi ini bisa menyelesaikan request pelanggan kan, siapa tahu ada yang mau bahan titanium, mau bahan apa sing angel-angel loh, seperti itulah. Oke. Jadi masih cukup terjangkau. Swen. Oke, kita lihat untuk leherannya mantap, gede, model C. Jadi ini saya cuma mas ki di review knalpotku ya, tapi ini bagus lor. Jadi kalau model seperti ini gas buang dari dengeran ora cok ya gak apa-apa lah, sambil ada hiburan iklan big sound. Jadi gas buang itu dari yang keluar dari head, dari katup itu, kalau misalkan model seperti ini dia itu gak nabrak, jadi gak ngempet. Gak paham aku cok. Masalah percocotan gak paham. Oke, jadi di sini kita buka apa ya? Coba. Jadi kita akan pasang dan tes bagaimana sih suaranya. 3 hours later. Sorry ya lor, ada back sound atau hiburan. Anakku rewel, panas soalnya emang. Walaupun es gitu kok GS ya, tetap aja rewel. Pengen melu ngonten bapak ya. Jadi seperti inilah nanti Swan. Coba sekilas kita pasang. Siap perawan ya angel. A few moments later. Cek. Aduh sumuk. Kok salah. Jadi jika dilihat seperti ini, cakep ora guys. Pas-pasane rapi, stylish-e oke lah. Montorku dadi ketok. Rontok hedon iki. GL Sultan. Dadi seperti ini. Wes cakep. Bentuknya manis ya coy. Sini ada logonya. Terus kalian juga bisa request di sini. Di laser mau request nama kalian atau bengkel atau request apapun bisa, nama cewekmu iso. Tapi emang-emang request jeneng cewekmu nek wis putus. Kayak pernah kejadian ada teman saya di sini tulis nama pacarnya. Mari kuwi wis putus terus untuk pacar neh, pacarnya gak terima, gak gelem. Jadi sayang ya, daripada nanti kebuang. Oke, kita langsung coba pasang knalpotnya seperti apa, suaranya bagaimana, apakah pengaruh di power motor saya. Kita lanjut. Yuk.
Stop. Oke, guys, setelah tadi knalpotnya saya pasang dan saya coba, saya tes lah. Nah, untuk segi dari penampilan kalian bisa lihat ya, nambah ganteng deh, wis kayak CB, kok CB, GL Sultan. Ya, jadi ada iklan, karena kita berada di outdoor, mohon maaf ya gangguannya, guys. Jadi, ada penambahan-penampilan plus, ganteng plus-plus, ya sepertilah jadi GL1 Sultan. Nah, oke. Dari penampilan sudah knalpotnya cakep lah, pas. Nah, kita bahas dari segi performa. Untuk performa memang awalnya saya pakai knalpot standar terus ganti ke knalpot door ya. Memang harus untuk karbu wajib setting ulang. Jadi ini saya tadi sempat nyeting ulang, udah ketemu. Untuk performanya top. Nah, mungkin belum terlalu enak karena mungkin gas bullnya masih full karena ini kemarin dibikinkan yang full sarangan, padet. Jadi nunggu beberapa waktu lah istilahnya biar mapan, tapi untuk penilaian suara sih cakep sih menurut saya. Oh ya, knalpot HM ini bila kalian berminat bisa langsung cek IG Instagram HM Racing Exhaust ya, ownernya itu Mas Hendy Mulyawan, Hendy Mulyadi Pemulangan cok. Oke, jadi salah satu produk lokal yang istilahnya tidak mengecewakan lah, sudah patut bersaing dengan produk-produk yang sudah tenar. Apalagi ini ada sedikit modifikasi khusus atau beda, jadi dari segi moncong desain-desainnya juga oke, cakep. Untuk kisaran harga tadi sudah saya sebutkan ya, 800 ke harganya sekitar segitulah. Tapi misal kalian bisa request mau ganti bahannya apa, mungkin bisa turun, menyesuaikan. Yang penting kalian kalau pengen bikin knalpot, koordinasi yang lengkap pengennya seperti apa, bahannya apa, jadi nggak terjadi miskomunikasi. Oke. Urung. Nah, itu tadi recommended lah buat kalian yang sedang mencari knalpot. Karena saya tahu knalpot ya, satu motor mesti memiliki lebih dari satu knalpot. Yakin, ya kan? Apa kalian yang berminat bisa langsung WA ya, cok. WA-nya ada di bawah sini. Nanti kita cantumkan di deskripsi juga ada. Jadi seperti itu saja.
Hei, kau pengen jajal ora? Hei, kau tipe aku nek wis bosen ya. Nek wis peyok-peyok aja santai lah. Saya yang kenal cakep ngene kok. Jadi semakin pede saya lur naik GL 100 iki. Pow. Ya oke, buat dulur-dulur yang sudah menonton sampai detik ini, saya mengucapkan terima kasih telah bersama Mas Darto Klasik sampai di 2022 ini. Jangan bosen-bosen, jangan tinggalkan saya apalagi selingkuh dengan yang lain. Peh. Gitu aja guys. Sampai berjumpa di lain kesempatan, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari kita di tahun 2022 ini yang mungkin akan membuat sedikit kejutan yang lebih. Wow. Ciao, ciao.